kegaduhan kembali terjadi di seputar Kembangan Utara, Kompleks Perumahan Permata Buana, Wilayah Pulau Pantara, RT 1 RW 11, pada Selasa 21 September kemarin. Dalam video viral yang menyebar di berbagai sosial media ini, terlihat keributan antara sejumlah security dan salah satu warga bernama Candy yang diduga memiliki rumah dengan IMB secara fiktif. Diketahui, setiap kali aktivitas memasukkan bahan bangunannya, ternyata belum juga mendapat izin dari pengurus warga di sekitar kompleks tersebut. Sehingga video yang berdurasi panjang ini dianggap menjadi bagian dari tugas-tugas security di kompleks sekitar. Saat awak media mencoba melakukan konfirmasi ke pihak security, menjelaskan mereka bekerja sesuai aturan, sebagaimana diatur dalam undang-undang, sehingga tidak sembarangan menahan barang-barang orang atau warga di sekitar. Pengacara dari warga-warga yang mau membantu gitu. Tapi yang untuk Kapolres ini sedang kita proses juga, ya kan? Hanya yang Kapolres ini memang sepertinya ada skenario. Intinya seorang pengusaha ya. Seorang pengusaha. Oke. Apakah waktu ditangkap teman-teman yang digiring ke Kapolres, ya kan? Security itu tidak ada wartawan yang tahu atau bagaimana? Sepertinya tidak ada kemarin. Tidak ada. Mereka mengirimkan video, mengirimkan video ke wartawan, kemudian dimasukkan ke media. Yang kirim video itu siapa? Siapa yang kirim video? Mungkin dari pihak keluarga tersebut. Karena mereka ada ancaman. Ada ancaman bahwa apa, siapa sih namanya? Izin. Berapa? Nama. Yang ya. Ibu Candy Marcelina. Ibu Candy. Iya, Candy Marcelin. Kenapa, Pak? Padahal kemarin itu ini, Pak, waktu pas kejadian itu satpam di kita itu diancam katanya kalau mereka boleh menuruti para pengurus, tapi Bapak semua akan dituntut dipenjarakan. Mereka menuduh seperti itu. Alasannya. Enggak, maksudnya gini loh, satpam ini security di sini kan hanya menjalankan tugas dan perintah dari pengurus dong, RW.